bahwa food security ini adalah satu dimensi yang sangat perlu diberi perhatian yang serius. Kita juga ingin meneruskan kemajuan dan pembangunan sektor pertanian ini dengan meningkatkan lagi pelaburan termasuk juga perbelanjaan kerajaan. Kita nak jadikan bidang pertanian sebagai sumber kekayaan baru untuk rakyat. The new wealth for the people and for the nation. Sebagai menghargai usaha petani, penternak dan nelayan yang saya lihat sebagai pejuang negara ataupun juara yang tidak didendang, maka saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan meluluskan peruntukan one-off sebanyak RM30,000 pada setiap pertubuhan peladang kawasan dan persatuan nelayan kawasan. Ini satu pengumuman yang saya percaya akan menyegarkan lagi pimpinan kita di peringkat kawasan. Dan ini melibatkan peruntukan dana sebanyak RM7 juta daripada kerajaan dan telah pun mendapat kelulusan Kementerian Kewangan. Dan ini akan memberi manfaat kepada seramai 1 juta ahli dari kalangan peladang, penternak dan nelayan di seluruh negara. Kamarun zaman amat jalan daripada kerja-kerja agro-agro.